Oke, gimana kak? Cinta kau telah datang, bintang kan ku raih, semua mimpi indah. Asik. Terima kasih. Kok getih? Halo guys, kita kedatangan artis ini, kita KDI ini mau beli sapi guys, mantap sekali. Halo Kak Gita. Hai. Mantap sekali. Waduh. Ini kok nyasar di tempat apa? Peternakan sapi ini, gimana ini ceritanya? Ini memang sengaja mau lihat-lihat sapi sekaligus beli sapi. Mantap sekali. Kak Gita ini saya sering nonton di YouTube-nya Kak Gita loh ini. Oh, ya? Mantap sekali. Apa sih nama YouTube-nya? KDI Iri Gita KDI. KDI channel. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa untuk di subscribe. Support. Kita temenin Kak Gita nih lagi mau lihat-lihat sapi nih. Iya. Di KCP Farm daerah Subang. Ada juga Mas Revan Dolan Kandang. Iya. Yeah. Besar-besar, hati-hati, Pak. Iya. Ini enggak akan ke sini nih. Enggak akan ke sini. Hah? Nanti tak keluarin loh ini sapinya. Baik, oh ini menyambut Kak Gita, suruh nyanyi nih. Ini sebenarnya sapinya ada nama-namanya nggak sih? Ada dong. Ada ya? Ada. Namanya Raja. Yang ini Raja, tapi udah dibeli Pak Bupati. Milih yang lain dong. Kalau sapi kayak gini biasanya berapa sih? Wes nanti harga artis. Harga artis. Iya, Kak Gita pokoknya gampang lah ya. Dan bisa diskon lebih banyak. Amin. Tapi harus nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Oh, nyanyi ini. Ini fans tuh begitu senang kalau saya nyanyi lagu ini. Cinta kau telah datang, bintang kan ku raih, semua mimpi indah. Asik. Info masih gitu. Jadi ini tuh inget saya waktu dulu 2006 lari-lari di sawah tuh. Oh iya. Kerudungnya warna kuning. Ingat oh gak? Iya, siap. Ingat. Saya ingat banget ya. Ya. Kak Gita umurnya berapa sih? 20. Loh, waduh masih cocok. Ada suaminya mana? Waduh. Sapinya enggak percaya. Saya baru lihat mata sapi bersih banget. Oh iya, di sini kualitasnya bagus. Ini tiap setiap hari mandi 3 kali nih, Kak. Di sini. Iya. Enggak kita ya. Sampo-nya aja sampo mahal di sini. Ya kita lihat lagi. Ya kita ini, lihat keliling dulu. Kita akan ya, di sini ya. Ini dulu nih. Ini luar biasa ini kita kali ini nyuting artis. Kak Gita. Kak Gita tadi saya bilang info masih gitu. Apa? Info masih ini. Info masih. Info masih. Iya. Kok geting aku? Info masih. Iya. Nanti jadi terkenal Kak Gita, beneran. Ini kata kunci YouTube loh, nanti terkenal. Info masih. Kok geting aku? Kok geting aku? Apa? Kok geting aku? Kok geting aku? Iya. Ayo ulangi satu kali lagi. Nanti dapat diskon. Kok apa? Kok geting aku? Kok geting aku? Iya. Geting. Kok geting ya? Kok geting aku. Iya. Dari informasi terus kok geting aku. Informasi. 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 Iya itu. Mana? Satu, dua, tiga. Informasi. Kok geting. Eh, ini kita kerjain pakai bahasa Jawa. Namanya bahasa planet ya. Namanya Kumahadamang. Kumahadamang. Kalau menyapa gimana? Kumahadamang. Sehat sadayana? Iya, yeah, mantap. Kalau di Jawa itu apa? Piye kabare? Apik-apik. Apik-apik. Ya, kira-kira mau milih yang mana nih, Kak? Enggak, sebentar. Ada yang hitam juga nih. Ada yang hitam juga ini, Kak. Kayaknya suka ini. Ini gerandong. Gerandong. Kak Ivan lagi. Yang kita. Jenisnya berangus. Mas Slamet kayaknya deket-deket terus ya ini ya. Iya, sok jomblo. Target. Target. Target sapi ya. ABK-nya kan masih di atas. Gimana Kak kita lihat sapi-sapi di sini? Gimana Kak? Ya, ini berarti perawatannya bagus, terawat banget. Kelihatan banget bahwa ini tuh sapi yang terawat dan berkualitas.
Mantap sekali. Jadi memang saya merekomendasikan buat kalian yang butuh sapi datang ke sini. Yang di daerah Subang. Subang ya. KCP Pak. Kak, kita rumahnya mana, Kak? Saya asli Garut. Garut. Wah, mantap. Padahal kita mau ke Garut ya nih. Habis ini nyambung. Habis ini nanti nyambung ke Garut. Ke Garut. Kita tur Indonesia. Mereka kita. Iya. Ini ganteng juga nih. Oh iya. Ini namanya PO nih. PO. Tapi yang tinggi. Tinggi banget ya. Kalau ini mirip kayak unta ini. Kayak unta ya. Ini dari India. Ada Mas Revan juga nih. Peranakan Omol, peranakan Omol. Kan dari India ya. Dulunya ketika zaman Belanda dibawa ke sini. Oh, banyak untuk pekerja. Ya kan itu yang dikerja. Pantes ya, sering lihat di India tuh sapinya kayak gini. Keren. Tinggi dan kecil. Pernah ke India? India, waduh, ya. Pernah dong. Iya. Yeah. Dan ini sepertinya satunya yang dipasarkan ini yang. Oh iya. Malbur, ini namanya Malbur. Apa? Sapi Malbur. Oh ada putihnya. Lucu. Iya. Yang mutimut. Kak kita dari sini kak kita. Boleh boleh pegang boleh kak kita. Ini enggak aman enggak bos ini pawangnya. Pawang. Mas Pawang. Asli ini enggak apa-apa tuh. Sama Mbak. Enggak mau. Ya. Wah, ini sapinya. Mantap bebep. Itu. Bebep. Bebep ini namanya siapa nih? Roger atau siapa? Pak Bos Juragan ini namanya sapi siapa ya? Dikasih nama. Insyaallah akan dipinang sama saya. Amin. Ini sebelum dipinang mungkin kalau belum ada nama boleh dikasih nama. Kasih nama dulu. Ada request nama. Request nama. Pak ada ibu mungkin mantan. Ini saya kasih nama. Kasih nama siapa? Si Iteng. Si Iteng. Si Iteng artinya apa itu? Nama gadis Sunda. Gadis oh, yang cantik. Asik ini. Cantik. Oh, cowok. Salah dong. Ganti. Kabayan. Kabayan. Woi. Ini jarang-jarang ada nama Kabayan, guys. Kabayan. Hey. Ganteng ya. Bentar lagi pawangnya. Jadi miliknya Tegita. Iya. Iya, amin. Mantap ini. Ini boleh dirawat di sini dulu, Bang. Boleh. Sebelum nanti Idul Adha bisa ya? Dikirim sampai bisa. Dikirim ya. Sampai Garut nanti. Sampai Garut menjelang hari H tentunya ini. Kesuduk. Barusan dikasih nama oleh Katayan Neng Teh Gita. Iya, oleh Teh Gita ini. Mantap sekali. Ini biar bisa foto dengan Teh Gita gimana caranya ini, Bro? Hmm? Biar sapinya di sini. Waduh. Kabayan marah ya? Kabayan. Kabayan. Ngajakin main gitu. Marah. Oh, iya. Bukan marah tapi ngajak main. Sapinya marah. Marah. Ini bertanda sapinya sehat, Teh. Mantap sekali. Sehat ini sapinya. Ya, kita tunggu. Nih. Hei. Matanya bersih ya? Iya, bersih. Suka ngajakin bermain ini teh kayak gini. Suka main-main ini makanya dibuat tempat main ini teh. Oh. Seneng sekali ini. Teh kak kesini, hadap kesini ya teh biar backgroundnya sapinya ya teh. Wes sih ini. Kayak video klip ya. Cuma video klip. Alhamdulillah. Mantap. Komentarnya tentang KCP Farm gimana teh? Pinang. Boleh minta pendapatnya? Kandang ini, kandang ini. Saya baru memang sapi-sapi yang sehat ini. Saya juga tertarik ingin tahu kok bisa sih sesehat ini. Terus banyak banget kan ini jenis-jenisnya ya. Matanya sampai bersih loh. Berarti ini benar-benar terawat banget. Iya. Mungkin di masa mendatang ada rencana pelihara. Cara apa? Punya farm. Justru saya pengen punya kandang sapi. Nah, wah, oke. Okay. Nanti diapalin channelnya nih, datangin kita. Iya, yeah, amin. Nanti undang kita review kandangnya. Iya. Nah, tapi kali ini ada farm baru, mungkin kita bisa datang ya. Bisa iya. Undang. Garut ya, Teh ya? Di Garut. Teman-teman dari Garut juga banyak sekali yang sering request atau menonton channel kami.
mungkin untuk teman-teman yang di Garut nanti bisa main-main ke farmnya Mbak Gita. Masih mimpi. Insya Allah. Tapi ini akan dipinang sama saya. Sudah saya kasih nama Kapayan. Dipinang dengan bismillah, Teh. Dipinang dengan bismillah. Iya. Niatnya untuk kurban itu lah, Teh, 2022. Sudah sakit apa ya? Ini si Kapayan ternyata galak. Mantul ini. Ini kepalanya kayak gini tuh seringnya galak, Bro. Cuma ya, sehat sekali ciri-ciri. Di bagian ininya kan mendol gitu. Ya toh. Di bagian jarak antara mata kiri dan kanan itu cekung. Cekung ini juga biasanya galak, galak ya. Ini bersama berkeluarga. Indikator sebagai sapinya sehat. Iya. Kak kita masih Teh apa Kak ini? Halo. Lagi lihat apa nih? Sapi. Sapi. Iya, nanti nonton Sapi Lemu ya. Iya. Channelnya. Dulu sama si nanti kamu ketawa terus nanti. Iya. Sekarang ya. Sekarang ya. Iya. Nah, ini kakaknya. Rame sekali. Iya. Marah. Seneng kayaknya sama si masnya. Nih. Ini cewek. Ini bos Kabayan. Cewek kesundul sapi. Kesundul sapi. Cowok. Katanya cowok. Tapi gak ada tanduknya. Oh iya, oh iya, wah, ya. Pinter sapinya ternyata. Bukan pawangnya gitu. Eh, berarti ya sapinya ya sih. Dia suka sama ayah. Ngejar-ngejar keserimpet sapi ini. Ya teh ini udah keliling-keliling cocok sama sapi Kabayan ini. Kira-kira nanti berdoa bisa buat Idul Adha nanti ya Teh. Amin ya. Dan rencana Teh, kita juga mau bikin farm ya. Kita doakan bersama. Semoga rezekinya tambah lancar. Amin. Sehat selalu. Amin. Ini titip salam dulu nih buat peternak Indonesia. Kan Teh kita juga penyanyi nih. Kita juga bisa salam-salam sama peternak Indonesia. Salam dulu nih. Ya, salam hangat dari saya. Semangat terus untuk para peternak Indonesia. Mudah-mudahan tetap semangat. Mudah-mudahan kalian semakin berkah usahanya. Amin. Dan mudah-mudahan sapi-sapi di Indonesia semakin berkah. Mantap sekali. Terima kasih Teh kita. Oke. Ini guys, kalau mau pesan sapi alamatnya di Kasamalang. Ada nomor HP-nya. Di PT Kaso Malang Cipta Perkasa. Lebu gak apa-apa bos. Oke, makasih. Terus. Push. Kabayan. Adik, dompetnya mana? Wes, Sinto.